Satu, dua, tiga. Persaingannya benar-benar ketat, Besti. Wah, ternyata. Yo, halo sobat Bidor yang berada di rumah. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Jaya Arrival Kediri Jawa Timur. Oke, kali ini channel Jaya Arrival akan mengadakan tes atau kompetisi tembak-menembak, yaitu dengan menggunakan sasaran tembak, yaitu berupa batu bata yang akan digantung. Dan ini nanti objeknya akan digerakkan seperti ini. Mungkin akan semakin sulit bagi para penembak. Dan yang lebih mengejutkan lagi untuk surprise kali ini, untuk penembaknya dari tim Jaya Rival yang cewek. Nah, oke, kita langsung menuju ke acaranya. Kita lanjut untuk penembak yang pertama. Untuk penembak yang pertama menggunakan senapan angin gejluk DWP Fusion 2260 custom hitam plus manometer. Kemudian lanjut untuk penembak yang kedua menggunakan gejluk DWP Fusion 2260 gamo hitam plus manometer. Kemudian untuk yang penembak ketiga dan yang terakhir, yaitu menggunakan gejluk DWP Fusion 1960 magnum hitam plus manometer. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe ya, sahabat Bidor yang ada di rumah. Oke, kamera ini akan saya taruh di sini. Oke, untuk para penembak bersiap-siap ya. Dan di sini saya akan memberikan mereka 3 kali kesempatan tembak untuk menembak sasarannya. Oke, ready. Masukkan mimisnya. Oke, sebentar ya, sahabat Bidor. Kita tunggu. Oke, para penembak ready. Oke, sebentar. Ini saya goyang-goyang terlebih dahulu ya, sahabat Bidler, agar lebih susah kompetisinya. Oke, penembak ready. 3, 2, 1, go! Nah, ya itu tadi untuk penembak pertama dan penembak ketiga dapat mengenai sasaran ya. Oh, ternyata yang penembak kedua yang dapat mengenai sasaran. Oke, kita lanjut untuk tembakan yang kedua. Oke, masukkan mimisnya masing-masing. Kita goyang-goyang lagi ya, sahabat Bidler, agar lebih susah. Oke, kita goyang-goyang. Kita goyang-goyang. Semua penembak ready? 3, 2, 1. Oke. Untuk babak kedua yang mengenai, yaitu dari penembak pertama dan juga penembak kedua. Oke, lanjut untuk kesempatan terakhir. Oke, semua masukkan mimisnya masing-masing. Oke, mari kita goyang-goyang. Oi, ini yang tengah masih belum. Penembak ready. 3, 2, 1, go! Nah, itu tadi ya, sahabat Bediler, yang mengenai sasaran hanya penembak nomor 2. Oke, dan rekap dari kompetisi ini, yaitu penembak pertama mengenai sasaran 2 kali, kemudian penembak yang kedua mengenai 3 kali, dan yang penembak ketiga hanya mengenai 1 kali. Oke, kita akan lanjut ke
babak selanjutnya, yaitu babak semifinal. Dan yang masuk hanya penembak pertama dan penembak kedua. Cekidot. Oke, kali ini kita akan lanjut ke babak selanjutnya, yaitu babak semifinal. Dan tetap sama, rules-nya tetap sama, yaitu 3 kali tembakan, 3 kali kena. Dan jika tidak ada yang kena, berarti didiskualifikasi. Dan nanti akan saya ambil satu penembak untuk lanjut ke babak final. Oke, masih tetap sama penembak pertama dan juga penembak kedua. Dan sasaran pun juga masih sama, yaitu menggunakan batu bata yang digantung dan digoyang-goyang. Oke, lanjut ke acara intinya. Oke, penembak semua langsung siapkan mimis kalian, yuk bersiap. Dan jangan lupa digoyang-goyang. Oke, saya melipir dulu. Iya, penembak siap. 3, 2, 1, dan go! Iya, untuk percobaan yang pertama, yaitu penembak kedua berhasil menembak tepat sasaran. Oke, lanjut. Kita akan lanjut ke tembakan kedua. Oke, siapkan mimis kalian para ladies. Oke, jangan lupa untuk digoyang-goyang. Oke, saya melipir dulu. 3, 2, 1, let's go! Iya, dan ternyata penembak kedua yang berhasil mengenai sasaran, dan skor sementara yaitu 2-0. Kita lanjut untuk tembakan yang ketiga. Oke, ladies, siapkan mimis kalian. Oke, jangan lupa untuk digoyang-goyang. Oke, saya melipir dulu. Oke, 3, 2, 1, and let's go. Iya. Dan hasil akhirnya dari penembak pertama yaitu mengenai, dan yang penembak kedua sayang sekali tidak mengenai sasaran. Oke, dan hasil akhir yang mencapai garis final yaitu penembak kedua, ya sahabat dealer. Oke, kita akan lanjut ke babak finalnya. Kali ini kita akan melakukan kompetisi, yaitu uji akurasi dengan 3 senapan yang dibawakan oleh ketiga rekan tim kita. Langsung aja kita kenalkan senapannya. Senapan yang pertama ada senapan AKM-16 hitam. Dan yang kedua ada senapan 2260 gamo hitam plus manometer. Dan yang ketiga ada senapan 1960 gamo hitam. Langsung aja kita mulai ke babak pertama. Para penembak bisa langsung menyiapkan mimisnya atau senapannya. Dan kali ini langsung aja saya goyang-goyangkan target yang ada di depan. Dalam hitungan ketiga, penembak akan langsung memulai menembakkan target yang ada di depan. 1, 2, 3. Ya, itu tadi babak pertama dari penembak uji kompetisi kali ini. Ada satu tembakan yang mengenai satu target, yaitu tembakan atau target nomor 2. Langsung aja kita ke babak selanjutnya. Kali ini kembali saya goyang-goyangkan target yang ada di depan. Dan penembak bisa langsung menyiapkan mimisnya. Dalam hitungan ketiga, penembak akan memulai menembakkan target yang ada di depan. 1, 2, 3.
Oke, bisa dilihat tadi ada beberapa target yang sudah ditembakkan atau terkena dari penembak yang ada di depan kita. Langsung aja kita ke babak selanjutnya untuk menentukan siapa dari ketiga penembak ini yang akan masuk ke semifinal. Kembali saya goyangkan target yang ada di depan. Penembak bisa menyiapkan mimisnya dan juga senapannya. Dan dalam hitungan ketiga, penembak akan memulai menembakkan target yang ada di depan. Satu, dua, tiga. Oke, itu tadi akhir dari babak yang pertama, yaitu yang masuk ke semifinal ada penembak kedua dan penembak ketiga. Langsung aja kita masuk ke semifinalnya. Oke, kali ini kita sudah berada di babak semifinal, yang kali ini ada dua penembak dengan dua target yang ada di depan. Nanti ketika dimulai, uji kompetisi dimulai, akan saya goyangkan seperti ini target yang ada di depan, dan penembak akan memulai menembakkan dalam hitungan ketiga. Jadi langsung aja kita mulai babak semifinal ini. Saya goyangkan lagi target yang ada di depan. Silakan penembak bisa menyiapkan mimis dan senapannya. Dan dalam hitungan ketiga, penembak akan langsung menembakkan target yang ada di depan. Satu, dua, tiga. Yap, itu tadi dua target yang ada di depan berhasil dikenai satu penembak kita, yaitu target atau penembak nomor 2. Ya, langsung aja kita mulai babak selanjutnya. Saya goyangkan lagi target yang ada di depan dan penembak bisa langsung menyiapkan mimis dan juga senapannya. Dalam hitungan ketiga, bisa langsung ditembakkan. Satu, dua, tiga. Yap, itu tadi penembak pertama akhirnya berhasil mengenai target yang ada di depan setelah tadi sempat tertinggal oleh penembak kedua. Dan kali ini penentu siapakah yang berhasil masuk ke final uji kompetisi kali ini. Kembali saya goyangkan target yang ada di depan. Dan penembak bisa menyiapkan mimis dan juga senapannya. Dalam hitungan ketiga, penembak akan memulai menembakkan target yang ada di depan. Satu, dua, tiga. Dan akhirnya kita menemukan penembak pertama yang berhasil memasuki final uji kompetisi uji akurasi kali ini. Langsung aja kita langsung ke final dari babak pertama oleh penembak putri dan kali ini dan juga digabungkan dengan penembak putra yang akan dibawakan oleh rekan dari tim saya. Ya, kali ini kita sudah di babak grand final nih Kak. Kira-kira ya, menurut Kak Nas nih, dari dua pesaing kita akan kayak gimana nih uji kompetisi kali ini? Di sana tuh ada dua peserta atau penembak ya. Betul. Kalau menurut saya tuh yang cowoknya itu nggak ada harapan. Oh gitu. Iya. Wah. Lebih ke yang cewek sih sebenarnya. Tapi ya, sebagai MC di tim cowok nih kayaknya malah lebih besar peluang dari cowok deh kayaknya. Karena ya, menurut dari pandangan aku tadi, dari target 3 babak tadi, dia cukup mengenai, cukup sering nih Kak, kira-kira. Iya. Jadi kayaknya peluangnya cukup besar daripada si cewek. Iya, dia cukup sering mengenai sasaran daripada saya ya. Karena saya tuh dari babak pertama sampai babak terakhir itu nggak ada yang kena. Jadi bisa diketahui lah ya siapa yang lebih ahli di tembak-menembak kali ini. Iya, betul sekali. Tapi kayaknya bukan tentang tembak deh. Iya, apa itu? Apa itu? Apa itu? Gimana kalau langsung kita mulai aja nih Mbak babak grand final? Karena kayaknya penonton juga udah nunggu-nunggu nih siapa iya, pemenang dari uji kompetisi yang kita selenggarakan kali ini. Iya, bagaimana suara penontonnya semua? Tim cowok mana suaranya? Oh, tim cowok. Wah. Tim cowok yang kira-kira dari 1 miliar orang cuma 2 atau 3 iya, orang yang mendukungnya. Iya, betul sekali. Kayak. Oke, untuk yang tim cewek mana? Wow, dari 1 miliar semuanya bunyi. Oke, kita akan lanjut untuk babak grand finalnya. Betul sekali. Oke, para penembak siapkan mimis kalian.
Dan kita bisa memulai menggoyang-goyangkan target yang ada di depan nih, Kak. Oke, jangan lupa lu digoyang-goyang. Dan dalam hitungan ketiga, penembakan memulai menembakkan target yang ada di depan. Dan nanti hitungan pertama akan dipandu oleh Kak Nas. Jadi langsung aja kita mulai. Oke, kita melipir dulu. Penembak siap. 3, 2, 1, let's go. Ternyata cukup sengit sekali ya. Persaingannya sangat ketat, Messi. Wow. Yes. Dari percobaan tembakan pertama, semuanya mengenai sasaran. Oke, kita lanjut untuk kedua, tembakan keduanya. Oke. Penembak bisa langsung menyiapkan mimis dan senapannya. Dan kita akan menggoyang-goyangkan target yang ada di depan. Dan jangan lupa goyang-goyang dulu. Oke, Kanam, kita cus. Dalam hitungan ketiga, penembak akan langsung menembakkan target yang ada di depan. 1, 2, 3. Sekali Kak Nas, persaingannya benar-benar ketat, Besti. Wah, ternyata jiwa kompetitif mereka itu keluar ya, Sobat Bedilir yang ada di rumah. Cewek cowok balance banget nih ya, Kak Nas ya. Wah, kayaknya belum terlihat nih siapa yang akan memenangkan dari babak grand final kali ini. Masih abu-abu ini siapa pemenangnya kira-kira. Betul. Bisa minta pendukungnya dong, bisa minta sorakannya biar lebih semangat lagi. Cukup meriah banget nih, bisa langsung memberikan semangat full untuk kedua penembak kita. Oke, kita lanjut untuk tembakan yang terakhir. Dan jika yang terakhir mereka mengenai sasaran juga, kita akan menambah satu babak lagi atau dua babak lagi ya. Sampai kita menemukan pemenang dari uji kompetisi kali ini. Betul sekali, Kak Nam. Oke, para penembak siapkan mimis kalian. Oke, jangan lupa untuk digoyang-goyang. Dan dalam hitungan ketiga, penembak akan langsung menembakkan target yang ada di depan. Oke. Melipir dulu, Kak Nas. Kita melipir dulu. 3, 2, 1, let's go. Dan ternyata Sobat Bedilir yang ada di rumah, kita mendapatkan pemenangnya. Setelah uji kompetisi yang cukup sengit dari ya, tim cewek dan sekali. Tim cowok, dan mereka akhirnya dipertemukan dalam grand final, akhirnya kita menemukan satu pemenang dari uji kompetisi kali ini. Iya, dan pemenang kali ini dimenangkan oleh penembak cowok. Sekali lagi intuisi saya nggak pernah salah dong, karena iya, ternyata saya mendapatkan cowok loh dari tadi ya. Iya, ternyata saya yang terlalu suudon. Terlalu gak ada harapan sama yang cowok. Tapi jiwa kompetitif mereka boleh diadu. Untuk sekedar informasi, penembak yang menang dalam uji kompetisi ini menggunakan senapan angin 2260 Gamo Hitam plus manometer. Jadi buat kalian yang mau atau ingin nih senapannya, bisa langsung cek Tokopedia atau nomor yang ada di kolom deskripsi. Iya, betul sekali. Di kolom deskripsi ya. Iya. Oke, mungkin itu saja untuk konten kali ini. Dan jangan lupa untuk Sobat Bedilir yang ada di rumah, klik like, comment, share, and subscribe channel Jaya Air Rival. Oke, Kak Nam, kita sudah di penghujung acara. Mari kita berpamitan pada Sobat Bedilir yang ada di rumah. Betul sekali. Sekali lagi selamat untuk penembak kita dalam uji kompetisi kali ini. Dan mungkin lain kali kita akan buat konten yang lebih menarik lagi ya, Kak Nam. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih Sobat Bedilir yang ada di rumah sudah menyaksikan konten kali ini. Kami mohon undur diri dari saya, Kak Nas, dan juga Kak Nam. Oke, terima kasih dan salam Bedilir.